apa sih? Coba lihat dulu. Kan emang harus diliatin. Ya udah lihat dulu coba dikit doang. Enggak sebentar doang, abis itu kan udah. Tuh kan enggak aneh. Enggak aneh. Enggak ada tuh di. Ya ini ayam jago. Ya ini ayam udah tua. Lemas. Itu mau pinguin. Ah, bodohan. Karena ini ayam, jadi kita harus bisa niruin suara ayam dari Adil ya. Mama, kuku. Jadi ini adalah daster dari dipakai mama ya guys ya. Ini gambarnya lucu ya, ayam jago gitu. Terus ada pilihan warnanya juga. Dan ini bahannya adem dan nyaman karena dia tuh rayon premium ya guys ya. Terus ini lingkar dadanya bisa sampai 125 dan juga bisa buat berat tuh 85. Dia ada pilihan yang lainnya juga, nih aku liatin. Naikin dikit. Siapa sekarang? Papa aja suruh mijit, pakai dibetang lagi bener. Ikut ke atas dikit. Lo anak baru kan di sini? Ya dia bos anaknya bos. Pijitin gua. Pijitin tuh. Ah, sakit tuh, berani lo sama gua lo. Tenang bos, tenang bos, tenang bos. Songong dia nih. Hah? Lo tau gak? Kalau gua lagi marah ya? Ini makanya lo bos lo. Beli lo. Bagus, coba lihat. Ini apa celananya juga? Hah? Aca, aca, aca. Aduh, pingin kayak gini. Aca. Yo, pingin celana kayak saya? Ayah. Yo, harus pergi Bombay. Bombay. Pak, serius ini bagus, Pak. Aca, bener. Aca. You like my style? I call my brother India. They send you, okay? Oh my god, ini cincin ya guys ya. Bagus dipakai mama papa kayak couple gitu. Walaupun yang ini putih mulus, yang ini kurang perawatan ya guys ya. Tapi Al bilang tetap bagus. Al bilang tetap bagus ya. Ini tetap bagus cincinnya ya guys ya. Jadi ini cocok dipakai untuk semua jenis. Oh, cincinnya tangannya enggak. Dua kali. Ini bagus, ini enggak. Ini cincinnya, tangannya enggak. Jadi cocok dipakai semua jenis kulit, Pak. Dress code high school musical. Maksudnya apa, Gil? Hah? Dress code high school musical. Masa pakai baju ini sekolah musik? Iya. Pakai baju sekolah musik. Dress code high school musical. Enggak. Lah, ya enggak apa-apa. Pasti kan kayak gitu kan orang-orang datang juga pada bawa alat musik. Apa bawa alat musik? Ada keyboard. Orang gila makan roti bobo keyboard kondangan. Apa itu kondangan? Bukan acara, ini ada acara. Ya mungkin acara musik kali. Oh, nggak ada apa nggak ikut deh. Oh, Anda nggak punya baju yang itu, yang musical school. Ya udahlah, kita udah tua, nggak usah terlalu dipikirin. Ntar nggak boleh masuk. Gimana kalau nggak boleh masuk? Jauh-jauh, maaf Pak, nggak boleh masuk Pak. Mama, di high school musical itu zaman dulu ada film. Itu pakai santai, kayak papa pakai celana jeans, pakai jaket gitu, bukan sekolah musik. Ya udah, papa kan punya jeans, terus jaket punya, terus apa? Jangan memble. Jelek lu. Ini bisa apa ini? Bisa. Ya, tapi jangan pakai sarung. Masa pakai sarung sih, dia kan cuma nyontoin doang, Dil. Ya udah, entar papa bawa keyboardnya, kalau keyboard ada kegedean, papa bawa keyboard komputer Adil aja. Oh, enggak. Dia jangan yang bener sih, Dil. Kan suruh pakai baju ginian doang. Iya. Kayak gitu. Nah, itu kan nih, dengerin Adil. Malu, papa kan udah tua, Dil. Iya, papa dengerin Adil. Dengerin Adil dulu. Pemeran utamanya itu namanya
Zac Efron ya. Dia rambutnya tuh warna blonde. Papa tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ada ambilin sesuatu, papa tunggu sebentar. Oh, rambutnya mau diwarnain. Tunggu sebentar. Mana enggak ikut mah jadi mau deh mah. Ini. Astagfirullah, padahal masa papa gini ya sih, dia di gedung dia rambut banyak orang dia. Papa ini kan dia kan ada dress code-nya. Biar papa iya tapi kan kan pakai-pakai kayak ginian, dia pakai ginian dia. Papa warna kuning-kuning kayak bule dia. Emang dia kan bule, Pak. Enggak mau. Lihat ada dulu. Tuh, ini mirip Zack. Enggak mau. Mau. Masuk aja kali ya. Tuh. Papa enggak usah pakai topi deh. Terserah papa, yang penting papa nyaman sama pede, dah paling bener itu, dah.